Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Waalaikumsalam. Oke. Dengan Mas siapa ini, Mas? Ini Mas Kuat. Mas Kuat. Iya. Mas Kuat. Ini Mas Dwi. Mas Dwi. Oke. Mas Kuat. Ini saya tertarik sama peci-peci yang di situ. Sama yang di sini tuh punya siapa ini, Mas? Ini punya ini teman, Mas. Punya saya. Oh, punya Jenan? Iya. Oh. Gimana kabar peci terakhir, Mas, sekarang, Mas? Ya, pokoknya kalau harganya melejit terus. Melejit terus? Iya. Semakin fantastis. Kalau mano apa? Obyuan tangkapan dari hutan, udah hutan itu berapa? Itu rata-rata sekarang 200 itu belum jamin jantan, Mas. 200 belum jamin jantan? Iya. Nek jantan, jamin jantan ini berapa? Ya 300-an rata-rata. 300-an? Iya. Itu baru bahan, ya? Ya, baru ribian lah. Ribian, ya? Iya. Nah, kalau yang sudah bunyi kayak gitu? Itu... Dijual gak ini? Hampir 1 juta itu. Hampir 1 juta? Iya. Oh, mendekati 1 juta? Berarti kalau mau di PM sama teman luar kota boleh sih? Boleh. Oh, ini prestasi itu. Apa? Prestasi pemulang. Oh, oke. Oh, oke. Okay. Saya tadi tertarik sama yang di belakang itu, kayak pernah kenal lagunya toh? Oh iya, itu. Itu burung lama, Mas. Burung lama. Bisa lihat di sana, Mas? Bisa. Monggo, Mas, bareng-bareng, Mas, yuk. Biar gayang. Oke, okay, Mas Bos. Kayaknya kenal suara lagu iki toh, burung The Legend itu. The Legend, ya? Iya. Burung siapa, Mas? Jenenge, Mas? Mana siapa, ya? Itu punya Mas Adi. Mas Adi? Oh, revolver yang dulu banget saya pernah saya review. Iya, benar, Mas. Benar. Ya, hampir 60 tahun, Bos, sih, Bos. Ini hampir 11 tahun, Mas. 11 tahun? Iya. 11 tahun. Gimana sampai sekarang? Sampai sekarang masih prestasi, masih stabil. Oke. Masih stabil. Stabil, ya? Masih, ya. Nah, sekarang dari ini sekarang kelasnya gimana, kelasnya? Kalau kelas dia sudah naik yang di reguler, kelas kolosal yang nasional dia sudah enggak mampu. Soalnya materinya dia banyak yang hilang. Oh. Jadi tapi kalau di kelas yang regional masih sekarang ini insyaallah masih mampu. Masih mampu. Oke. Dia hilang atau lagunya sudah tidak up to date? Mungkin saking tuanya dia lupa lagunya, Mas. Oh, dulunya lagunya lama, terus sudah hilang? Sudah hilang. Ada beberapa yang hilang. Masih ada beberapa yang masih. Ada tapi penjak cipleknya dulu. Yang dominan dia punya itu banyak yang hilang. Oh, oke. Jadi ini teman-teman, dulu burung ini namanya revolver. Burung ini dulu sempat ditawar sampai 35 juta, nggak dikasih. Terus sama Mas Adi ditaruh di sini. Iya. Terus sekarang kayak ganti nama. Ganti nama sekarang. Nah, namanya siapa sekarang, Mas? Sekarang namanya Pato. Kenapa kok ganti nama, Mas? Soalnya kita piye yo, mau sensasi yang baru. Soalnya kelas yang baru toh, jadi kita mau sensasi yang baru. Jadi kayak reinkarnasi. Iya, iya. Kalau revolver kan dulu di reguler, sekarang di pemula namanya Pato aja. Oh, maksudnya pemula sekarang? Iya. Sekarang kan dia ngalas minim isian, Mas. Oh, gitu. Iya, kalau di sini pemula itu ngalas minim isian. Ngalas minim isian. Iya. Oh. Walaupun sudah tua masih suka borong piala ini. Oh, gitu. Iya. Oh. Nah, burungnya enggak mau diam, ya. Nah, itu khasnya itu loh. Yang masih agak nyantol. Iya. Ada sama dia tuh. Ini burung itu saat itu ini dari burung mana ya awalnya, Mas? Dulu siapa, ya? Itu dari kios, murni kios, dari murni kios. Ya. Ini dulu murni kios. Oke. Murni kios. Iya, jadi ada burung di kios, terus dia katanya dia rawat sampai jadi apa itu? Burung nasional. Oh, oke. Dan Mas Adi sendiri tidak mau menjual ini. Iya. Karena ini ada burung legenda dan apa ya? The Legend of Magelang. The Legend of Magelang ini. Jadi mungkin ada mungkin yang mungkin saat itu yang namanya juga bagus. Sekarang apakah masih hidup? Seperti contoh siapa gitu? Kalau yang ibaratnya itu yang masih ada itu Kunti itu. Kunti yang masih ya, sama ya, yang Mas Alejandro Pambudi. Masih. Umur berapa itu? Ya kisaran ini Mas, 11 tahunan. 11 tahunan. Iya. Oh. Cuma kalau Kunti sekarang fokus ke ternak. Kalau ini masih on fire. Oh, Kunti ke ternak. Iya. Iya. Okay. Iya kan.
itu pejantane Malio sekarang yang gacok konservasi yang fenomenal itu. Oh. Yang Kunti. Oh. Anakan-anakan bagus. Oh, oke. Okay. Si Kunti. Eh, nek ternak kan anu apa? Peci itu betinanya piye, Mas? Kudu ape? Apa sembarang? Ya kalau bisa cari katurangga tetap yang bagus. Katurangga yang bagus. Iya. Soalnya gen kan tetap menurun dari indukan. Oh. Dari betinanya. Katuranggan atau trah? Turunan dari siapa gitu? Enggak. Mungkin dari katuranggan. Katuranggan. Katuranggan dilihat dari postur. Iya, postur. Oh. Sama volume indukan juga. Oh. Itu sangat pengaruh sama anak kan. Iki gua ajar ngene iki kok di apa dia no? Apa tadi apa? Di doping. Doping enggak? Doping tetap masih, yes. Mas, tapi tipis dia. Pakai apa dopingnya sekarang? Kalau doping masih sama kayak peleci-peleci yang lain, doping kita itu tetap intinya metabolis. Ya tetap metabolis. Metabolis. Iya. Oke. Okay. Kalau untuk perawatan hariannya pakainya pakai apa itu, Mas, sekarang? Pakan kita pakai Nutribet sama Kroto biasa nih. Kroto. Iya, EFV. Yang merah itu apa itu? Yang merah ini sirup ini. Iya, sirup untuk pemanis. Apa? Sirup pemanis saja. Sirup biasa. Iya. Oh. Itu kan campurannya sama metabolis. Tadi dia nggak pernah pakai air minum putih loh? Putih tetap masih, Mas. Oh. Tapi habis jemur biasanya kita kasih yang manis toh. Manis dulu. Iya. Oh, oke. Okay. Sih, habis jemur kasih yang manis. Iya. Sampai berapa lama? Biasanya nanti habis ini satu cepuk kita kasih putih lagi. Habis ganti putih. Iya. Oh, sama biar dia mandi juga. Oh, biar dia mandi juga gitu. Iya, kalau nggak dikasih air putih nanti rawan dia serak, kasihan manis terus. Oh, oke. Okay. Dan ya tetap auranya itu masih aura kasih ya. Kira-kira paling tua umur berapa, Mas, peci? Kalau peci 15 tahun lebih. 15 ya? Tahun lebih lah kalau peci, Mas. Tergantung kita ngerawat nih. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Dan kita tahu ya, teman-teman ya. Peci sekarang memang luar biasa harganya. Jadi di alam pun kita juga sudah susah sekarang. Susah ini, Mas. Iya. Dengar cici itu wis angel. Susah, Mas. Enggak ada malahan itu. Enggak ada ya. Tapi sekarang orang sudah cenderung ke konservasinya. Iya, konservasi. Ternak. Oke. Oke, Mas, mungkin pesan-pesan buat teman-teman, Mas, yang mungkin peci mania di Indonesia. Pesan-pesan untuk teman-teman ya tetap jaga perseduluran, terus lebih digiatkan konservasinya biar peleci makin eksis. Wih, keren. Pokoknya aja mung dinggo wae tapi yeah. Sing konservasi sing ya harus dia di jalan toh. Oke. Jenengan sudah suka kan? Ya mungkin sama sih. Selalu rawat peleci dengan pakan yang bagus, doping, ekstra puding, buah agar pecinya tetap sehat dan umurnya bisa sampai 11 tahun ya. Sampai 12 tahun. Nah, doping itu nanti kakeknya nggak pengaruh, Bos? Kalau terlalu banyak juga pengaruh, Mas. Kayak orang misalkan terlalu banyak minum obat juga pengaruh kan, Mas? Ya. Jadi kita harus pinter-pinter tahu lah karakter peci kita itu harus gimana. Oke, itu ya. Karena memang doping bukan hal yang aneh lagi. Iya, bukan yang hal aneh lagi, Mas, sekarang itu. Yang bisa tahu nanti juga yang punya. Misalnya kalau dikasih kebanyakan nanti belunya kembung, kalau dikurangin belunya enak, berarti sedikit aja dopingnya gitu. Kalau dikasih banyak belunya bagus, ya udah kasih banyak. Oh. Daya tahan burung kan beda-beda. Oke. Oke, terima kasih, Mas. Bos. Oke. Terus suwun banget, ya, selalu. Ya, terima kasih, Mas. Ya. Ini dari komunitas apa sih, mana, Mas? Ini Koloni Micil, Mas. Koloni Micil. Micil. Ya. Micil di sini ya? Iya, Pakis, Mas. Pakis. Koloni Micil, Pakis. Kita bersama di Koloni Micil. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan teman-teman yang lain di tentunya waktu yang berbeda. Yang pasti tetap lestarikan peci di Indonesia. Oke, sementara itu dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.